Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Kali ini videonya aku bakal buat tutorial makeup yang benar-benar natural, simple, buat sehari-hari, bisa untuk hangout sama teman-teman, sama keluarga. Pokoknya ini benar-benar super simple dan pastinya kalian bisa ikutin di rumah. Oke, produk-produk yang aku pakai, pertama itu ada liquid foundation dari Viva. Ini aku pakai yang shade kuning langsat. Setahu aku Viva kalau nggak salah ya ada dua shade, yang natural sama yang kuning langsat. Kalau yang natural itu lebih ke pink tone dan aku pikir nggak akan cocok di kulit aku, jadi aku pilih yang kuning langsat. Pakainya sedikit aja. Kita pilih. Dan aku aplikasinya pakai tangan. Sebelumnya kalian harus cuci tangan ya, biar tangan itu selalu dalam keadaan steril. Langsung aja diratain pakai tangan. Ini gampang banget buat di blend, jadi nggak perlu pakai sponge atau pakai brush. Cukup pakai tangan aja karena ini benar-benar gampang banget di blend. Beda banget ya, ini yang udah di aku aplikasi, ini yang belum. Dan aku bener-bener pakai ini tuh dikit banget tadi nuang. Aku tuang tuh sedikit. Dan ini masih ada sisa. Ini emang apa ya, ya aku suka banget lah sama foundation ini karena ringan banget untuk di muka kita. Nah selanjutnya aku pakai bedak Max. Ini yang rose. Jadi ada warnanya, warna pink gitu. Kenapa aku gak pakai yang putih? Supaya bedaknya biar agak ngasih warna sedikit gitu ya ke muka kita. Dan aku aplikasinya pakai brush kecil. Jujurnya lebih enak pakai brush kecil dibanding pakai tangan karena hasilnya akan lebih natural. Setelah itu aku pakai pensil alis, terserah mau pakai merek apa aja. Dan pensil alis ini pun aku pakai enggak yang ngebentuk banget alis karena aku pengen tampilin apa ya, hasilnya natural. Aku pertama kita rapiin aja dulu halusnya. Nah kalau udah, aku tuh biasanya juga pakai kayak cuma di ujung dan di ujung baru di ratain. Oke, alis yang satunya. Udah, jadi alis aku maunya kayak gini aja, nggak terlalu yang ngebentuk banget. Dan selanjutnya aku pakai maskara. Sebelum pakai maskara, pakai dulu menjepit bulu mata biar mata kita makin kelihatan badai. Aku nggak pakai bulu mata palsu karena itu kayak terlalu berat ya kalau untuk makeup sehari-hari, jadi aku lebih milih bulu mata untuk dijepit aja. Oke, kalau udah dijepit
langsung pakai maskara. Di sini aku pakai maskara KL. Ini gampang banget untuk cari pot dan harganya murah. Tentunya ini juga waterproof ya. Jadi langsung aja kita pakaikan di mata. Tetap harus tersenyum ya pakai maskara. Biasanya kayak gitu. Bulu mata yang bawahnya biar lebih seimbang. Satunya juga kita pakai bawahnya, jangan lupa. Tadaa. Nah, biasanya kalau habis dipakein maskara, aku juga suka jepit karena aku suka banget kalau mata aku tuh kelihatan. Jadi, kalau buat kalian yang enggak mau terlalu kelihatan ya enggak usah dijepit lagi enggak apa. Tapi kalau aku suka banget bagian mata tuh. Bagian mata udah, langsung lanjut ke bibir. Di sini aku cuma pakai lip tint dari Tony Moly. Aku pakai yang shade delight 01. Ini warnanya natural banget kayak warna bibir, karena setelah aku Tony Moly itu ada yang kayak warna orange gitu, aku nggak terlalu suka. Jadi aku pilih yang warna merah ini, dan ini tuh super natural banget ya. Aku biasa kalau pakai lip tint tuh kayak cuma di bawah gitu. Wow. Langsung diratain aja. Kalau dirasa terlalu merah atau gimana, ya bisa di lapak. Tapi bagi aku sih segini natural banget ya, kayak warna bibir banget gitu. Dan selesai. Yay. Aku biasanya sehari-hari kayak gini, bener-bener simple. Yang penting tuh kayak di mata. Di mata tuh aku selalu utamain banget. Dan kalau misalkan kalian suka, itu bisa pakai lip tint Tony Moly ini di pipi, jadi kayak ngasih kesan pipi yang kemerah-merahan gitu. Oke, bibirnya simple, kerudungnya juga aku pakai yang segi 4 Paris, dan tada. Semoga kalian bisa ngikutin look seperti ini. Dan jangan lupa untuk like this video, subscribe channel aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dadah!